Boruto to Blue Fort Egg episode fanfiction kali ini tuh berlanjut part ketiganya nih. Setelah adaptasi chapter ke-6 kemarin berikan gambaran lebih mengenai hipotesa selanjutnya dari Kawaki. Ya, dia yang mendadak pingsan dengan ular Mitsuki itu mengundang pertanyaan-pertanyaan. Apa yang sedang Kawaki ini rencanakan? Apakah ia akan segera bangkit lagi dan mengejar Boruto karena sebelumnya dia merasakan cakra Boruto di area sana? Atau malah karena kesadarannya sudah kembali, Kawaki menjadi marah dengan apa yang dilakukan Mitsuki, dia malahan mengejarnya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Pilihan mana yang akan dilakukan Kawaki selanjutnya? Kisah To Blue Vortex dimulai dari sini. Oke, seperti yang kita tahu nih, dalam cerita ini sebenarnya Kawaki itu mempunyai tanda tanya besar. Kenapa dia begitu tak peduli pada Eida ketika dia diberitahu jika dirinya juga menjadi target dari para ego Jubi? Nah, Kawaki hanya jengkel memikirkan kenapa mereka itu malah mengincar Nana Daime, sesuatu yang notabene adalah idolanya sendiri yang ia jaga dalam dimensi Daikokuten kan? Nah, dari apa yang kita cermati, Kawaki itu tidak peduli pada Eida karena didasari sifatnya yang dingin seperti itu. Mungkin pula Kawaki sudah cukup jengkel kepadanya setelah dia dahulu sempat minta Eida untuk memberitahu keberadaan Boruto dengan Sharingannya itu, tetapi Eida malah menolak. Ya wajarlah ya, Eida sempat berjanji pada Boruto bahwa dia itu tak akan memata-matai Boruto hingga dia kembali ke desa. Saya pikir nih rasanya nggak mungkin dia Kawaki tak sempat meminta Eida untuk melihat di mana keberadaan Boruto juga kan? Karena hipotesa itulah Kawaki sudah sempat jengkel kepadanya dan hanya menunggu selama 3 tahun untuk Boruto kembali. Ya, dia beneran kembali setelah 3 tahun. Kedatangan pertama jelas ketika invasi God muncul secara dadakan dan mengesankan khas preman besar. Dia Boruto menarikkan Kawaki karena setelah 3 tahun rivalnya itu kembali ke desa lagi. Namun itu tak berlangsung lama. Boruto sempat pergi dari desa. Nah, di chapter kelima dan keenamnya yang mengesankan, Boruto ini muncul kembali. Tentu ini juga mengagetkan Kawaki lagi. Kemunculan Boruto ini akhirnya beneran dirasakan oleh Kawaki setelah perbincangannya dengan Eida dan juga Daimon. Dia mengatakan seperti ini. Hah, Boruto, dia ada di sini. Ini jelas hawa keberadaannya. Ya, Kawaki bisa merasakan itu karena dia adalah seorang Otsutsuki. Yang menarik itu adalah peristiwa ini, teman-teman. Setelah Kawaki mengatakan hal itu, Mitsuki yang ada di sebelahnya sudah berjaga-jaga. Lalu dia mengeluarkan ularnya yang mungkin sudah membawa racun. Dalam beberapa waktu yang tak ditampilkan detailnya itu, tiba-tiba Mitsuki sudah berhasil melumpuhkan Kawaki. Ternyata ular tersebut memang sudah menggigitnya dengan tanda di lehernya itu. Mohon nilai yang menjadi inti dari pembahasan cerita ini tentang apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Kawaki sendiri. Karena kita yakin nih, di chapter selanjutnya ini nanti Boruto to Blue Vortex, Kawaki itu akan segera terbangun loh teman-teman. Ada beberapa opsi kenapa pertarungan antara Boruto dan Mitsuki ini nanti tak akan berjalan terlalu lama, karena akan ada intervensi dari Kawaki sendiri. Gimana nih caranya? Bukankah Kawaki sekarang lagi pingsan? Gini, opsi pertamanya ya, Mitsuki sudah sadar bahwa ularnya memberi racun hanya sementara. Ya, kita tak menutup kemungkinan bahwa ular tersebut memang hanya bisa memberikan dampak sementara pada Kawaki. Mitsuki mungkin melakukan ini untuk memperlancar misi dan pencarian validasinya antara Boruto dan juga Kawaki itu. Setelah racun tersebut sudah hilang, Kawaki akan segera terbangun. Opsi keduanya, Kawaki akan segera bangun nih. Hipotesa ini didasari pada tubuh Kawaki yang notabene sudah terkontaminasi dengan Otsutsuki dan ini akan sangat kebal terhadap racun. Ular Mitsuki sendiri hanya mampu membuat Kawaki pingsan beberapa saat kan, dan di saat tak berselang lama harusnya Kawaki juga akan segera sadar. Karena kita harus ingat bahwa tubuh Kawaki ini sudah didesain sedemikian rupa oleh Amado menggunakan Saints Ninja. Jadi untuk hal-hal seperti itu harusnya regenerasi dan penolakan terhadap racun mestinya akan lebih cepat. Nah, dengan dua hipotesa itu tadi, pernyataan besarnya bagaimana selanjutnya jika Kawaki sudah terbangun dan dia sadar bahwa dia itu barusan tergeletak di ruangan Eida dan demon itu di luarnya, penyebabnya adalah Mitsuki. Apa yang akan terjadi? Dan ini akan menarik. Logikanya itu gini, Kawaki ini kan tipikalnya pemarah cuy. Jadi jika dia tahu bahwa rekannya mencoba melakukan seperti ini kepadanya, dan dia pasti akan menganggap mengkhianatinya. Dia mungkin tak segan-segan marah dan mencari pertanggungjawaban kan. Artinya bukan tidak mungkin Kawaki itu malah marah dengan apa yang dilakukan oleh Mitsuki sendiri. Dia bisa saja mengambil momen ini untuk mencari keberadaan Mitsuki dan sekaligus akan menyerangnya atas perbuatannya yang menghambat menemukan Boruto. Jadi jika kita ingat sebelumnya bahwa Kawaki selalu kesal Mitsuki ini yang selalu membuntutinya itu dengan
dengan momen inilah ada alasan dia akan mencoba menghajar Mitsuki. Tapi apakah bisa hal seperti dudakan Kawaki dengan mudah yang notabene lawannya adalah Mitsuki loh? Kita sih cukup yakin ya, atas kejadian ini apa yang diberikan Kawaki terhadap Mitsuki akan berubah dan dia akan jadi tambah kesal. Sementara untuk Mitsuki sendiri, dia akan memanfaatkan situasi ini secepat mungkin dan mengumpulkan informasi tentang jawaban yang ia cari selama 3 tahunan ini. Kenapa Sarada Sumire memihak Boruto sementara Kawaki yang dia anggap mataharinya sendiri malah terlihat begitu dingin dan bersikap kasar kepadanya? Sesuatu yang dia rasa dahulu, mataharinya tak akan melakukan hal seperti itu. Bayangkan jika chapter selanjutnya memang akan ada pertarungan antara Boruto dan juga Mitsuki sendiri, di sana kita melihat ending chapternya tertuliskan seperti ini. Apa boleh buat, mungkin ini akan sedikit sakit Mitsuki. Di sana kita melihat Mitsuki yang sudah berada di area Sage Mude itu berlari secepat mungkin. Di mana Boruto yang notabene sudah berada di area luar desa, mungkin ada sekitar 100 km lah ya. Dia Mitsuki tetap bisa mengejarnya karena menggunakan Sage Mude dan cakra ular yang dia selipkan pada jaket Boruto. Jika di mode ini memang Mitsuki ini susah untuk dinasihati ya, atau sebenarnya ini hanyalah acting dari Mitsuki? Who knows? Kembali kepada Kawaki tadi, kalian sebenarnya merasakan ada hal aneh gak sih? Kenapa Kawaki bisa dengan mudahnya terkena efek gigitan ular Mitsuki? Kata kuncinya dia ini Otsutsuki loh. Apakah mungkin jika sebenarnya dia pun juga berjaga-jaga pada Mitsuki yang suatu saat akan mencelakainya untuk misinya sendiri? Karena Kawaki tahu tipikal Mitsuki, misi itu adalah segalanya. Nah, kami rasa teman-teman kita menyimpan plot twist di ending di sini sendiri. Bisa saja bahwa sebenarnya ketika Kawaki menemui Eda dan juga Demon kemarin itu, Kawaki ini menggunakan Kage Bunzen. Damn, jika ketika dia keluar dari ruangan sana dan bertemu dengan Mitsuki sendiri, Mitsuki pun juga tak akan sadar itu Bunzen atau Kawaki original, karena dia itu menghilangkan hawa cakra keberadaannya. Jadi Mitsuki hanya tahu orang di sebelahnya adalah Kawaki tanpa tahu dia itu mungkin Bunzen. Itu saja. Lalu di mana sebenarnya Kawaki sekarang? Ya bisa aja nih teman-teman, jadi Kawaki original itu memang berada di suatu tempat. Dan ketika pertempuran Mitsuki dan Boruto terjadi, dia akan muncul dan menginstruksi mereka. Ingat ya, bahwa meskipun ini berulah resmi benar, tetapi hal seperti ini sudah pernah dilakukan Kawaki sendiri loh kepada Isiki ketika dia memanipulasi dan mengelabuhinya. Pada dasarnya Kawaki tipikal seperti Naruto nih, yang suka menggunakan teknik Tobirama itu Kage Bunzen. Mungkinkah dalam chapter ke depan Kawaki pingsan itu menghilang dan menandai itu adalah Bunzen? Bisa jadi. Jika hipotesa seperti itu, artinya bila tubuh Kawaki berada di suatu tempat, dia akan tetap mendapatkan informasi dari apa yang terjadi dengan Bunzennya setelah apa yang dilakukan oleh Mitsuki. That's really wonderful idea. Ini juga mengacu nih pada pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana cara Kawaki bisa mendeteksi keberadaan Boruto yang notabene sebagai seorang Otsutsuki? Bagaimana jawaban rasionalnya? Oke, kita lanjutkan next time.